بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma ba'an fa'in astagal hadithi kitabullah wa khairul hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bidah wa kulla bid'antun dolala wa kulla dhalan finnar para ikhwan dan akhwar rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala fujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di malam hari ini kita kemudi, dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita dalam membahas kitab Mukhtasar Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejarah ringkas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah al Rahimahullah Taala. Tidak Sallallahu ta pula salam-salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua kita senantiasa dimimpin Allahumma Taala untuk istiqomah di atas sunnah beliau sampai akhir dari hayat kita. Pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan yang dimana di pelajaran kemarin yaitu bicara tentang mu'alif memulai kitabnya ini dan sekilas perjalanan sejarah dakwahut tauhid semenjak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kemudian di masa Nabi Nuh, di masa kaum Nabi Nuh terjadi kesyirikan dan Nuh adalah awal Rasul yang utus kepada penduduk bumi yang kemudian beliau ceritakan juga tentang bagaimana sebab-sebab terjadinya kesyirikan di masa kaum Nabi Nuh, ya. Kemudian berlanjut, ya. Setiap terjadi kesyirikan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan pada kesempatan ini sampai pada pembahasan tentang yaitu Beliau menyebutkan tuh Bapak Saleh Ibrahim alaihissalam ya. Sebelumnya beliau menjelaskan di mana ke, uh, kebanyakan dari cerita dan kabar-kabar rasul serta umat-umat mereka kita tidak mengetahuinya secara khusus uh, setelah kaum Nabi Nuh itu hanya sebagai rasul yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya. Minhum man wa minhum man Allah Subhanahu taala di antara rasul itu ada yang dikisahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya dan di antara Rasul ada yang tidak dikisahkan ya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pada umatnya. baik, Kemudian ya uh, beliau menceritakan ya karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitahu kita tentang mereka itu bagaimana mereka ya. Kemudian juga beliau menyebutkan di antara kaum yang Allah ceritakan adalah seperti kaum Ad ya Allah di mana di kejayaan yang mereka dapatkan di muka ini belum pernah uh, semisalnya terdapat pada umat-umat sebelumnya itu pada kaum Nabi Ad eh, kaum Ad eh, bukan Nabi Ad ya eh, kaum Ad yaitu kaum Nabi Saleh alaihissalam Bapak ba'asallahu ilaihim hud eh, afwan kaum Ad adalah Nabi mereka adalah Hud, adapun kaum Nabi Saleh disamakan kaum Nabi Kaum Samud, ya. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Adapun Nabi Saleh adalah kaumnya Kaum Samud, ya. Tapi budaya dan uh, kehidupan mereka hampir mirip antara kaum Ad dan kaum Samudnya. Maka kaum Ad ini adalah yaitu kata beliau bangsa yang belum pernah Allah ciptakan kejayaan seperti di kaum ini seperti mereka. Lalu Allah kirim atau Allah utus kepada mereka itu kaum kepada mereka itu Nabi Hud alaihissalam. Dan apakah nama amri maka sallallahu fi kitabi maka apakah nama amrihim maka terjadilah dari peristiwa-peristiwa di masa mereka itu sebenarnya yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Wa baqiyat tuhid fi ashabi Hud ila an udima ba'da muddatin sampai ya tersenantiasalah di tengah kaum Hud ini Tegaknya tauhid sampai berakhir masa kejayaan mereka. Landa di huya dan kita juga tidak tahu berapa masanya, beramanya. Tegaknya nilai-nilai tauhid di masa kaum, uh, di masa Nabi Hud ini dan pada di tengah kaum Ad. Kemudian wabah Ashabi saleh Kemudian berlanjut, setelah itu di usul pula terjadi kesirikan. Allah mengirim lagi, mengutus lagi seorang rasul namanya, itu Nabi Soleh Alaihissalam, itu kepada kaum Samud. Dan juga kita tidak tahu masanya berapa lama masanya tauhid berkembang dan tetap bertahan di tengah kaum Nabi Saleh dan para generasi setelah itu. Kemudian setelah itu adalah kisah Imamul Al Hunafa, kisah Imam para ahli tauhid itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila disebut dengan Imamul Hanafa, Hunafa, dia pertama dengan ada dengan dua alasan. Yang pertama adalah karena beliau adalah pejuang yang sangat besar di desi, dalam sisi menekan nilai-nilai tauhid dengan kaumnya dan mengalami uh, penentangan dan penyiksaan yang luar biasa dari kaumnya dalam menekan nilai-nilai tauhid tersebut. Kemudian juga disebut dia Imamul uh, Imamul adalah karena para nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya diutus dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. ardi yaumain muslim jadi di mana di muka bumi tidak terada seorang muslim pun di masa Nabi Ibrahim kecuali Nabi Ibrahim AS dan istrinya yaitu Sarah. Fajar alaih min ajara, Terjadi di tengah kaumnya apa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah ini yang beliau ceritakan. Jadi mengenal bagaimana di kisah Nabi Ibrahim ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita uh, apa namanya hayati untuk bagaimana memahami agama yang mulia ini. Bahwa agama yang mulia ini butuh kepada para pejuang-pejuang untuk menegakkan nilai-nilai nilai-nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai tauhid yang ada di dalamnya. Kemudian bahwa perjuangan menegakkan nilai tauhid itu bukanlah semudah yang dibayangkan. akan mengalami tantangan dan juga berbagai hambatan. Kemudian juga pada dapat kita ambil pelajaran nanti dalam kisah Nabi Ibrahim ini adalah bahwa Allah pasti akan membela setiap orang-orang yang menegakkan agamanya, setiap orang yang menegakkan nilai-nilai tauhid. Nah, itu diantara pelajaran yang bisa kita Kemudian juga kita akan melihat nanti penyebab kisah terjadi kesyirikan di kaum Nabi Ibrahim ini sebenarnya Allah kisah dalam surat Su'ara adalah gara-gara mereka fanatik kepada budaya nenek moyang mereka. Gara-gara mereka fanatik kepada budaya nenek moyang mereka tolong yang ini tolong perhatikan bacaannya baik-baik. Taib. Kemudian, ya, wa aman bi Jadi beliau pertamanya berdakwah di negeri Babil, itu negeri Irak, ya, Babil di negeri Irak. Kemudian beliau ketika mengalami penindasan, penyiksaan, akhirnya beliau berhijrah ke Syam dan beliau tinggal di Syam pada akhir hayatnya kemudian juga me, apa namanya beruang apa namanya juga bolak balik antara Syam dengan Makkah ketika beliau telah memiliki anak Ismail melalui ibunya Hajar yaitu budak yang yang dihadiahkan oleh Firaun ketika beliau lewat di Mesir kepada istri beliau Sarah yang kisahnya akan kita sebutkan nanti. Baik, Nah, di muka bumi tidak ada yang beriman waktu itu, kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Kemudian summa amanalah Kemudian setelah itu baru beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya, dan Lut itu berarti dekat zamannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma Walaupun demikian, dengan kekuatan personal yang sangat sedikit, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Wa Dan Allah mengangkat apa namanya kedudukannya di si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Mengapa? Al Wajah Allah imam nasi. Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai tauladan dan bagi manusia. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam untuk ya, Memintakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam kepada umatnya. Wa mun zahara Ibrahim alaihi salam lam yu'di bi tauhid fi Nah, semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam itu tauhid tidak pernah hilang dari garis keturunan beliau. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihi salam semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa di antara keturunan beliau orang-orang yang menekankan tauhid. Lam yabdim lam ya'dim at-tauhid fi ya, tidak pernah hilang tauhid dari garis keturunannya. Walaupun terdapat dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak beriman, tapi ya di dalam keturunan beliau tetap ada orang-orang yang menegakkan tauhid. Kama qala ta'ala, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum jarji'un. Ya Allah jadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal di garis keturunannya. Ya fi aqibihi, pada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lainlahum jarjion mudah-mudahan mereka kembali yaitu kepada fitrah kepada tauhid tersebut. Taib. Faidahkanah wal imam. Nah jika memang Nabi Ibrahim telah seorang imam yang mulia, ya cuman beliau berdoa kepada Allah SWT taala ya, tentang bagaimana beliau agar dijadikan orang-orang dan keturunannya orang-orang yang menekankan tauhid. Karena kursian min ahwalih. Ini alasan beliau karena Nabi Ibrahim ini adalah imam ya bagi manusia minim ahwalihi kita ingin menyebutkan sekilas tentang kisah beliau ya tentang kisah beliau la muslimun an ma'rifatiha di mana seorang muslim ya uh, tidak patut untuk tidak mengenal hal ini ya tidak pantas bagi seorang muslim dan tidaklah seorang muslim ya atau dengan bahasa lainnya bahwa hal ini adalah sangat penting untuk di, dikenal oleh setiap muslim tidak pantas bagi seorang muslim tidak mengenal hal tersebut. Panakulu. Nah, ya maka beliau mengisahkan ini wafis sahih, yaitu dalam sahih Bukhari atau hadis yang sahih, di mana beliau menceritakan di sini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lam yakrib Ibrahim an-Nabiyu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berduta kecuali dalam tiga kondisi. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, bahwa Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali dalam tiga kondisi. Dan ulama menyebutkan ini bukan dinamakan bohong kebohongan, tapi ini adalah tauria, yaitu menjawab dengan cara diplomatis ya untuk menghindar dari bahaya. Maka beliau melakukan hal cinta ini Yaitu ada dua hal, yaitu dua kali dalam membela hak Allah. Ya, pada zat Allah, yaitu pada membela hak Allah. Ketika mana? Kaulu ini sakim. Ketika dia mengatakan aku sakit. Kapan ini dikatakan oleh dia? Ketika kaumnya ingin mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan perayaan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Maka dia beralasan ini sakim. Ahlu tafsir menyebutkan sakim di sini bukan sakim dari segi fisik. Tapi kaumnya memahami Nabi Ibrahim sakit secara fisik. Sehingga tidak bisa berangkat ya untuk menghadiri acara yang mereka adakan. Tapi Ibrahim alaihissalam bukan sakit dalam sisi fisik, sakit dari segi hatinya sakit melihat perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Nah, itu maksud di situ. Jadi secara zahir ya seperti kedustaan. Tapi Nabi Ibrahim tidak bermaksud di situ berdusta. Tapi Nabi Ibrahim ingin memberikan sebuah jawaban diplomasi kepada kaumnya agar kaumnya tidak apa namanya memaksanya untuk hadir dalam acara kegiatan perayaan perayaan kesyirikan yang mereka lakukan. Maka Nabi Ibrahim Alaihissalam mengatakan ini sakim, saya sedang sakit. Sebetulnya yang sakit itu adalah sakit dari sisi apa? Perasaannya melihat kaumnya melakukan kesyirikan. Taib. Lalu setelah kaumnya pergi, Nabi Ibrahim dalam kisahnya Al-Quran mengapa? Pergi ke berhala-berhala yang mereka sembah, lalu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim berhala-berhala itu kecuali yang paling besar. Kecuali yang paling besar lalu yaitu palu yang digunakan untuk menghancurkan berhala itu digantungkan di leher yang paling besar itu. Lalu mereka setelah selesai dari perayaan perkumpulan mereka melihat petong patung di tempat ibadah mereka pada hancur semua. Lalu mereka bersiapa melakukan ini kepada sesembahan kita, kepada Tuhan-Tuhan kita. Nah, Lalu mereka mengatakan Ya, aku mendengar Sami al Fatayyul ibrahim. Dia ada anak muda ini yang biasa-biasa kemarin mengkritik ibadah-ibadah kita. Ya, namanya ibrahim. Lalu Pak Tubihi alamain bawa ke Nabi Ibrahim itu dapat orang ramai ditanya, dipaksa gitu ditanya dia. Siapa kamu yang melakukan ini? Nabi Ibrahim berkila mengatakan ketika dia telah palu untuk menghancurkan itu di apa leher patung yang paling besar. Ya, bal faalau kabirum da ini yang paling besar ini, yang hancur yang kecil-kecil ini. Kenapa kalian sembah juga yang kecil-kecil ini? -kecil, kenapa yang paling besar aja? Dia dia yugaru ala ala sigar. Dia cemburu karena kalian juga menyembah selainnya. Jadi Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berpikir, kenapa patung-patung yang kecil, kecil juga kalian sembah? Cukup yang besar nih kalau memang Tuhan ini kan gitu maksudnya. Ya. dia dia yang besar nih kata Nabi Ibrahim ini, marah nih kalian juga sama sembah, sembah yang kecil-kecil ini gitu. Nabi Ibrahim mengajak mereka Lalu mereka mengatakan, Esalunkanu yang Tanyalah itu kalau dia bisa bicara kata Nabi Ibrahim. Lakon alim tak, Ya, lalu mereka mengatakan, tidak mungkin. Kamu kau tahu. Ini patung tidak bisa menjawab. Lalu Nabi Rahim mengatakan, kalau tidak bisa membela dirinya dan bisa menjawab sebicara, kau kalian sembah. Jadi di situ Nabi Ibrahim ingin menegakkan hujah kepada mereka tentang bodohnya mereka dan sesatnya perbuatan mereka menyembah berhala berhala yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, ini dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, was 'alaihim naba Ibrahim." Bacakan kepada kaummu hai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim. Ini surat ash syuara ayat 69 ya. naba Ibrahim." Bacakan kepada kaummu hai Muhammad tentang kisah Ibrahim. Jadi rasul pun diperintahkan oleh Allah begitu pentingnya mengenal sejarah Nabi Ibrahim ini, perjuangannya, Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah, eh, untuk membacakan kisahnya, menyampaikan kisah kepada umatnya. Wasru alaihim naba Ibrahim. Bacakanlah kepada kaummu ai Muhammad kepada mereka itu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Itqal li ma budun. Ketika dia berkata kepada kaumnya yaitu kisah apa yang disampaikan? Kisah bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ya kaumnya, kepada ayahnya. Itqal li abihi wa qaumihi ma Ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayah dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, kalu na'mudu asnaman, anadhalu lahu Mereka menjawab, kami menjawab berhala-berhala, kami setia untuk selalu beribadah kepada berhala-berhala ini. Anadhalu lahu Ya, kalu na'mudu asnaman, mereka menjawab Ketika Nabi Ibrahim bertanya, wahai ayahku, wahai kaumku, apa yang kalian sembah ini? Mereka menjawab, "Kalau nak budak senaman, kami menyembah berhala-berhala." Ya, panazalulaha, akifin, kami sangat setia untuk menyembah berhala-berhala ini. Ya, itu dalam surat apa tadi? Surat syara' ayat berapa? Ayat ha? 15 sampai berapa? Ya, ayat 69 sampai nanti 75 kalau nggak salah. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Qala hal yasma'unakum itad'un. Apakah ini yang kalian sembah-sembah ini bisa mendengar kalau kalian meminta kepadanya? Kalau kalian memohon kepada yang kalian sembah ini mendengar dia enggak? Ha, hal yasma'unakum itad'un. Apakah yang kalian sembah ini dapat mendengar kalian jika kalian memohon kepadanya? Atau dapat memberi manfaat bagi kalian atau memberi mutar kepada kalian. Kalau kalian meminta kepadanya, memohon kepadanya, apakah berhala lain dapat mendengar kalian? Jawabannya apa? Tentu tidak. Ya kan? Bergerak dari tempatnya nggak bisa dia. Nah, kemudian hal yang faunakum turun atau bisa memberikan manfaat untuk kalian nggak? Kenapa kalian sembah? Apakah dia beri manfaat untuk kalian? Bayangkan untuk kalian diri sendiri nggak bisa memberi manfaat. Ayaturunakum atau bisa menimbulkan kalau kalian tidak mau menyembah, kalian akan diizab oleh berhala-berhala -berhal ini nggak? Itu juga tidak. So, kalau kalian menyembah menyembahnya, apa kalian diberi nikmat oleh berhala-berhala ini? Juga tidak kan? Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka dalam bentuk untuk memberikan penyadaran kepada mereka tentang sesatnya dan begitu kelirunya perbuatan mereka tersebut. Nah, kemudian kalu bal wajahna aba anak ke Lalu mereka berkata apa? Alasannya ketika mereka tidak punya dalil lain, apakah ini berhala bisa mendengar kalian kalau kalian memohon? Atau berhala-berhala yang kalian sembahin dapat memberi manfaat dan mudarat kepada kalian? Satu jawaban mereka jelas. Maka akhirnya ketika mereka mengatakan bahwa semua itu tidak bisa dilakukan oleh berhala tadi, alasan mereka apa? Bal wajadna aba kadzalika yafalun. Inilah hujah. Satu hujah dari kaum yang kaum yang sesat, orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya, itu hujahnya apa? adalah hujannya budaya nenek moyang mereka. Kalu bal wajah nak abah anak alun. Mereka menjawab, akan tetapi kami mendapati bapak-bapak ini, bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami kembali ke alun. Seperti itu yang mereka lakukan. Jadi kami niru mereka. Semana juga dalam ayat lain ketika Allah katakan, wa idah kailalahu ma anzalallah. Kalu bal nata bu ma alfa'ina alaihi abah awalau kana aba um la yaqiluna syai'an wa yahtadun bikalikat jika dikatakan kepada mereka apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah ikutilah apa yang telah diturunkan Allah itu Al-Qur'an syariat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittabi'u ma anzalah qalu mereka menjawab qalu bal natabi'u tapi kami hanya mengikuti ma alpaina alaihi abaana apa yang kami dapatkan di atasnya nenek-nenek moyang kami awalau kana aba um la yaqiluna syai'an wa yahtadun sekali mereka tersebut awal karena abam layak kilun siang tadun. Mereka tidak tahu apa-apa, tidak juga memiliki petun petunjuk. Jadi apa yang membuat mereka jatuh kesyirikan? Salah satu penyebab yang banyak membuat orang terjerumus ke dalam kesyirikan itu adalah fanatik kepada budaya nenek moyang mereka dalam perbuatan syirik itu. Ya, Maka hari-hari ini juga banyak orang-orang berhujah bahwa dakwah anti budaya. Islam tidak anti budaya. Islam adalah anti terhadap budaya yang syirik. Islam anti terhadap budaya yang berisi khurafat. Karena itu pembodohan terhadap manusia. Menjadi manusia orang-orang yang kembali kepada jahiliyah. Tapi budaya-budaya yang positif tidak tentang oleh Islam. Ya, maka bal abana, alun. Mereka menjawab ketika tidak punya alasan lain, mereka katakan mereka berkata bal nak aba ana kadzalika yafalun tapi kami mendapati nenek nenek kami demikian mereka lakukan maka sekarang ya berlanjutnya kesyirikan-kesyirikan di tengah umat ini di tengah umat manusia salah satu penyebabnya adalah fanatik pada budaya-budaya yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka Si mana yang diakui oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam padahal mereka tahu patung tadi tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi Taurat Tapi kenapa mereka menyembahnya? Alasan mereka kadalika, ya. Bal ya yafalun. Karena kami mendapati nenek-nenek moyang kami demikian mereka melakukan, ya, melakukan hal itu. Baik, Kul afaraitum ma kuntum ta'budun. Lebih berkata lagi. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian sembah itu? Antum wa Kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu, kata Nabi Ibrahim S.A.W Alaihi ya. Fa aduli illa alamin. Semua yang kalian sembah selain Allah itu adalah musuh bagiku kecuali Rabb sekalian alam. Berarti mereka juga menyembah Allah di samping menyembah berhala-berhala. Maka dari itu Nabi Ibrahim berlepas diri sehingga muasa sembahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dipahami mereka juga menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Mereka bergabung antara beribadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Aku berlepas diri di semua yang kalian sembah kecuali Rabbul Al Alamin. Rabb menciptakan alam semesta. Alladhi <tuh> khalaqani wa yahdi, yahdini. Yaitu Rabb yang menciptakanku dan beri aku petunjuk. Walladhi huwa yuti'imuni wa yaskini. Dia lah yang memberiku makan dan memberiku minum. Ya, wa idza maritu jika kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan bukan berhala-berhala itu maka di sini nabi ibrahim menjelaskan ya keistimewaan kemahakuasaan tuhan yang diajak mereka untuk menyembahnya yaitu alladzi khalaqani ya dia yang menciptakanku wa dini yang memberi hidayah kepadaku walladzi walladzi huwa yut'imuni waskini dan juga memberi makan dan minumku Itulah rap yang aku sembah. Kenapa kalian sembah ini? Sesuatu yang tidak bisa memberi makan minum, tidak bisa menyembuhkan penyakit. Nah demikian kita lihat masih banyak orang-orang yang menyembah selain Allah. Itu mempersekutukan keyakinan-keyakinan orang sebagaimana kepada sebagian orang meyakini ada kubur keramat, wali keramat dan semacamnya. Justru mereka minta. Padahal wali-wali ini jika sakit siapa menyembuhkan mereka? Mereka dapat mengobati diri mereka sendiri? Menyembuhkan tidak Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka butuh makan, minum, siapa yang beri mereka makan minum? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berfikir ya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang sangat keliru ya dan batil. Kemudian wa idza kalau aku sakit dia di alam menyembuhkan. Nah. Waladhi yumituni sumahin dan dia pula yang menghidupkan matikan. Ya, yang mematikan menghidupkan hanya Allah tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Kemudian waladhi at'amu ayaghfir li khathiyati ya dan dia pula aku berharap akan mampu dosa-dosaku ya, kesalahan-kesalahanku pada hari kemudian. Rabbi habli hukman wa al-hikm ya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa ya Allah berilah aku hikmah ya dan gabungkan dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Baik. Wajah lilisana sedekin fil akhirin. Jadikanlah aku punya pesan ungkapan yang benar pada untuk kaum kaum yang kemudian. Wajah limi waras terjannah naim. Jadikanlah aku orang yang mewarisi surga jannah na'im. Ya. Wakfir li abi indau kana Lalu Nabi Ibrahim memohon ampunan untuk ayahnya yang termasuk dari orang yang sesat. Ampunlah bagi orang tuaku, sungguh dia termasuk orang sesat, kata Ibrahim. wala tukhzini yawma yub'atsun Jangan kau sedikan aku pada hari mereka dibangkit ya Allah yawma la yanfa'u mal wala bun lam atalla bi qalbin salim pada hari itu ya, ada manfaat lagi harta dan ketur anak keturunan ya kecil orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih taib itulah kisah Nabi Ibrahim sekilas ketika dia mendakwahi kaumnya ya. dalam ayat lain Allah kisahkan ya mereka ingin membakar Nabi Ibrahim. Ya. Maka mereka mengatakan dalam surat al Ambiya, ya. Ini kisah yang tadi disebutkan ketika Nabi Ibrahim itu memberikan uzur, ya. Ketika dia tidak mau ikut bersama kaumnya untuk ya melakukan ibadah-ibadah kesyirikan mereka lakukan. Ini kisah dalam surat Al-Anbiya yaitu pada ayat 55 ya. Atau ayat 51 ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya walaqad wa kunna alimin. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu petunjuk ya sebelumnya dan kami benar-benar ada orang-orang mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala dengan kondisinya. Kemudian idqalil abi qaumihi ma atil allati antum laha aqifun ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya apa ini berhala-berhala yang kalian selalu menyembahnya ya kenapa kalian menyembah, berhala ini kata Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya qalu wajadna aba'ana laha abidin alasannya sama mereka menjawab kami mendapati nenek-nenek moyang -nenek kami menyembah berhala-berhala ini nah, ini hujannya, tetap hujannya kembali kepada nenek moyang. laqad kuntum antu Kami berkata, sungguh telah kalian ini adalah dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata kata Nabi Ibrahim. Kalau begitu berarti kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil am Lalu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, "Apakah engkau datang kepada kami ini membawa kebenaran atau sebagai orang yang bermain-main?" kata kaumnya. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Lalu Nabi mengatakan, tetapi Tuhan kalian adalah Rabb samawati wal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Alladhi fatarahunna yang telah menciptakannya wa ana ala dzalika minasyahidin dan aku di atas menjadi orang yang menjadi saksi. Itulah Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi. Taib. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da Kata Ibrahim, Demi Allah nanti saya akan binasakan, hancurkan berahlah berah kalian setelah kalian pergi. Tawallu mudbirin. Tawallu mudbirin. Setelah kalian pergi nanti ke acara-acara kalian ketika tadi diajak, kan dia mengatakan ini sakim, saya sedang sakit. ya. Nah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh saya nanti akan hancurkan berah-berah yang kalian sembah itu sekali kalian pergi. Nah juzadan illa kabir lahum la allahum ilahi yarjiun. Nah, Nabi Ibrahim menghancurkan maka Nabi Ibrahim menjadi juzan berantakan, hancur, berkeping-keping berhala itu illa kabiran kecuali yang paling besar dari berhala itu, ya la ilahi yarjiun. Ya, kemudian nanti mungkin dia akan kembali bertanya melihat berhala berhala yang tadi. Kemudian kalau mereka berkata setelah mereka lihat berhala-berhala mereka hancur berkeping-keping, Man pa ala bi Ini siapa yang melakukan seperti ini dengan Tuhan-Tuhan kita? Sungguh dia adalah orang-orang termasuk orang-orang yang zalim. Kalau sami'nal fatan, mereka jawab. Aku pernah mendengar seorang pemuda, Ibrahim. Ini pemuda ini pernah menyebut-nyebut Tuhan kita. Atau mencela berhala-berhala yang kita sembah. Namanya adalah Ibrahim. Nah, kemudian kalau Pak Tubihi ala ayunin nasi alaum yashhadun. coba panggil dia, bawa ke tengah-tengah manusia ini, agar semua orang tahu, ya siapa yang menghancurkan berah berahabahala ini. Kemudian kalau anta faal bi Ibrahim, Nabi Ibrahim dipanggil, mereka tanya, ya, Hai Ibrahim, engkau yang melakukan ini terhadap tuan-tuan kami, Wahai Ibrahim, engkau melakukan ini terhadap tuan-tuan kami, apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal kabiruhum hadza. Nah itu tadi yang yang kedua tadi Nabi Ruhi katakan itu yang melakukan itu yang paling besar tuh berhala yang paling besar tuh coba tanya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya berhala itu kalau bisa dia bicara kata Ibrahim. Ya, supaya kalian benar enggak yang kalian sembah ini? Coba tanya. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada yang hancur-hancur. Tanya yang paling besar tuh ada satu masih belum hancur gitu. Apakah dia melihat enggak? Kalau dia melihat, berarti kan tahu siapa yang menghancurkan ini semua. Tanya yang paling besar itu ke Ibrahim. Lalu mereka jawab, para jauh ila ampusihim. Masuk raja ila ampusihim mata. Mereka baru tahu. Sadar bodohnya kita menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Para jauh ila ampusihim. Itu wah, artinya apa? Merasa mereka salah ini. Fakalu innakum antum zalimun. Lalu mereka berkata kepada kaumnya, kalian yang keliru ini, kalian yang zalim. Kenapa kalian sebab sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nggak dilihat, nggak mendengar. Taib. Kemudian mereka balik. Ya, ala rusi. Maksudnya apa? Berbalik lagi setelah mereka tadi bicara sama mereka. Wah, memang berarti benar juga. Mana bisa. Yang besar ditanya gak akan bisa menjawab. Kenapa kita menyembah ini? Kita yang zalim sebenarnya ini. Gitu. Lalu mereka balik lagi membela Tuhan mereka. Lakon alim ta yang tikun. Lalu mereka jawab, kan engkau sudah tahu Ibrahim. Ini kan enggak bisa bicara yang kami sembah ini. Jadi mereka mengakui. Ya, lakon alim ta mahaula yang tikun. Engkau sudah tahu Ibrahim. Ini yang kami sembah, yang kami sembah ini kan enggak bisa bicara. Kok kamu suruh kami kamu suruh kami bertanya kepada berhala-berhala tidak bicara ini. Nah, Kala Nabi Ibrahim tanya lagi, berkata, apa tak butuh mendunia? Apa kalimatnya bahasa satu resen Allah? malah yang faukum syai'an walaya Yaitu sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun pada kalian dan tidak pula memberikan mudah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun dan tidak mudarat, kata Nabi Ibrahim. Nah. Ufil lakum wa lima ta'budun min dunillah. Apalah ta'qilun? Celakalah kalian ini. Dan apa yang kalian sembah Allah? Apalah ta'qilun? Kemana pikiran kalian, kata Nabi Ibrahim. Apa kalian tidak berpikir kenapa kalian sembah ini berhala-berhala? Maka kita lihat sekarang ini, kenapa dinamakan orang jahil itu? Jahiliannya itu. Mereka patung mereka buat sendiri, mereka lukis sendiri, mereka pahat sendiri, lalu mereka sembah. Dan begitulah orang-orang yang tidak memiliki tauhid. Ya nyata sekali kebodohannya. Walaupun secara akademik ada yang ber, melakukan syirik itu ada bergelar profesor. Ya, itulah hidayah, tapi dia tidak punya iman ya hanya punya dari segi ilmu dunia. Mungkin ilmu duniawi dia sudah profesor, tapi dalam akidah dia menyembah sesuatu yang selain Allah, yang tidak bersifat tidak pula mudarat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Apalah takilun? Apa kalian tidak punya berpikir, tidak berakal kalian ini? Kok kalian sembah sesuatu yang tidak bermanfaat? Tidak bisa mudarat, ya? Tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara." Nah, kalau nah inilah cobaannya. Lalu mereka sepakat apa? Kalau harrikuhu wansuru takum, Bakar dia, kata mereka. Ini masa ini ingin bakar Nabi Ibrahim. Ya, masa berkumpul, bakar dia. Nah, ketika mereka sudah kalah hujah, mereka apa? Anarkis, mereka radikal. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itulah yang rentan melakukan radikalisme. Bukan penegak tauhid. Ya, mereka yang rentan melakukan radikal. Maka mereka langsung berkatakan, ya ketika hujannya sudah kalah dan itulah modelnya pelaku pelaku kebatilan di muka bumi ini. Ya, pelaku kesesatan di muka bumi ini kalau hujannya sudah habis, dia akan gunakan kekuatan fisik. Ya, akan memprovokasi orang awam. Ya, itu kerjanya. Kalau sudah nggak punya hujan lagi, udahlah ini. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, suruh ahli tolong, tolong Tuhan kalian. Tuhan ditolong sama mereka. Tolonglah tuan-tuan kali ini nih, dihinakan oleh orang ini. Bakar dia. Nah, maka masa kan ketika dikomporin di kepada diprovokasi, wah iya ya bakar. Sehingga mereka kumpulkan kayu bakar yang begitu banyak, menggunung, dan mereka tidak berani mendekat karena apinya besar, sehingga Nabi Ibrahim itu dilemparkan memakai alat namanya menjanik. Dilemparkan ke tengah api itu. Ya, saking besarnya itu api, mereka kumpulkan kayu bakar yang menggunung itu, dibakar lalu Nabi Ibrahim masuk ke tengah api itu. Harikuhu, wansur aliatakum bakar dia ini dan inilah budaya pelajaran pelajaran yang harus kita ambil bagaimana ketika orang-orang ahlul Batil itu kalah hujah ya dan ini nyata ya di dalam kehidupan nyata dalam kehidupan sekala pengalaman pribadi Ustadz pernah debat dengan salah seorang di Batam sana ya dengan jamaah yang keluar uh, pindah sana sini bawa kompor dan periuk itu jadi dia mau debat sama ustaz, ustaz tanya, "Kamu ahlinya di bidang apa?" Ya, "Kamu kitab tafsir apa yang sudah selesai kamu baca atau kitab akidah apa yang telah selesai kamu baca?" Sehingga kita bisa debat. Ya, ilmunya ada enggak kamu mau debat itu punya ilmu itu maksudnya. Ya. Alhamdulillah kalau saya dari SD sampai S3 belajar agama. Jadi ada kitab yang pernah saya baca dan saya tahu dan berilmu bicara tentang apa yang saya sampaikan. Kalau kamu mau debat, tolong sebutkan satu kitab tafsir, satu kitab akidah yang pernah kamu pelajari. Marah dia, langsung berdiri dia. Mau nendang? Ini main fisik dia. Kalau dia sudah itu dia sudah kalah itu dia enggak enggak bisa main hujah dia. Kalau sudah kalah hujah dia berdiri, mukul. Ya, nah, kita kan terserang. Kita mau debat. Nah, kalau kamu punya ilmu, mana kitab akidah yang pernah kamu pelajari? Apa? Jadi kita tahu ini latar belakang ilmunya apa orang ini. Ya, kalau tafsir apa yang pernah kamu baca, ya, yang pernah pelajari kamu tamat, atau kita akidah apa? Ditanya begitu. Nah, lalu dia tidak bisa menjawab, hanya bisanya main fisik. Nah, ini model-model kalau ahli batil itu sudah kalah hujah, pasti dia adalah main fisik. Pasti dia tindakannya radikal. Dan itu nyata di mana saja. Ya, di mana saja dan kapan saja ahlul batil, dia selalu menggunakan cara-cara yang anarkis untuk membela keyakinan mereka. Maka hariku, mereka kata bakar Nabi Ibrahim itu. Tolong Tuhan kalian ya, jika kalian akan melaku, mau melakukannya. Lalu Allah tolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini juga pelajaran, orang yang berada di atas keimanan, di atas tauhid tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah SWT. Allah pasti bela ya maka Allah katakan kholna ya na rukuni barin wasalam ala Ibrahim ketika Nabi Ibrahim sudah dilemparkan dalam api yang unggun yang besar itu Allah katakan kepada api wahai api ya kuni jadilah engkau ini dingin dan keselamatan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim tidak terbakar ya nah itu kisah sekilas tentang apa waradu bihi dan fajalnahum humul akhsarin ketika mereka ingin berbuat tipu daya terhadap Nabi Ibrahim justru mereka lah orang-orang jadikan mereka orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala ya itulah kisah para sekilas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya silakan kena azan nanti setelah azan kita lanjutkan baik lanjutkan adapun ungkapan Nabi Ibrahim tadi pokoknya ini saqim itu dalam surat As-Saffat ayat 89 di situ juga dikisahkan tadi yang telah kita sebutkan ya baik maka ketika Nabi Ibrahim mengalami kesulitan berdakwah di negeri Babil itu, Babilonia, kalau dalam bahasa Latinnya Babilonia. Setelah itu beliau hijrah ke Syam. Maka dalam perjalanan ke Syam itu melewati negeri Mesir melalui pemerintah Firaun. Firaun ini yaitu diberitahu oleh apa? pasukannya, paranya, para jawasisnya, para intelnya beritahu ini ada wanita. Jadi dia kalau ada wanita paling cantik lewat di negeri atau negeri Mesir itu tidak layak kecuali buat dia. Maka dibisikan oleh intelnya ini disampaikan bahwa ada seseorang memiliki istri yang sangat cantik ya dia akan lewat di negerimu ini yang sebenarnya wanita itu tidak pantas kecuali bagimu kata para jawasisnya ini ya para istri kebarat atau Intelnya ini, lalu dipanggillah Nabi Ibrahim itu. Nah, ini kisahnya panjang sebetulnya. Disebutkan yaitu yang terakhir adalah yaitu tentang kisah Saro. kisah Saro ini yang kebohongan dan kebohongan ketiga tadi ketika Nabi Ibrahim memberikan uh, apa namanya masukan kepada istri Saro, istrinya Saro. Kalau ditanya nanti kamu ini siapa, jangan sebut kamu itu istriku, tapi katakan ukti atas ada saudaraku. Engkau adalah saudaraku fi Islam, maksudnya gitu, bukan saudara saya si kandung, tapi adalah saudara saudaraku si agama. Nah, maka disebut sini fa anqadima ardu jab, jabbar itu Firaun tadi dan sama Sarah. Sarah ini wa kanat ahsanan nas, yaitu wanita yang sangat cantik. Fa qala laha inna hadhi jabbar ya'lam iya annaki imrati. Lalu Ibrahim mengatakan, ini penguasa di sini, Fir'aun ini, kalau tahu engkau adalah istriku, jadi kalau tahu kamu istriku, dia akan mengganggumu, kata Nabi Ibrahim AS. Ya, ya kelibunya aleki, dia akan mengambilmu dariku. Arti maksudnya akan meng, apa namanya, mengambil, apa, memaksa kamu untuk supaya menjadi istrinya dia. Fa'in Nah, kalau nanti dia bertanya, jawablah kata Ibrahim, annaki uhti, engkau adalah saudaraku. Jadi bukan istri, tapi adalah saudaraku itu maksudnya. Tapi Nabi Ibrahim maksudnya adalah saudara dalam Islam. Maka fa'in naki fi Islam. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan, sungguhnya engkau ada saudariku dalam Islam. Saudaraku dalam Islam. Fa'in nila alamu fil ardi Muslim negari warayuki. Fa'in nila alamu fil ardi. Sungguhnya <coughs> aku tidak tahu di muka bumi ini ada Muslim selain aku dan kamu. Jadi hanya mereka berdua yang Muslim. Falamma dakhal dakhala ardahu takala masuk ke negeri Mesir itu ya um, ra'ahu ba'du ahli Jabbar. Jadi sebagian tadi sudah sebutkan sebagian apa? Tentaranya atau intelnya tadi mengetahui, beritahulah. Laqad qadima ardaka maratun la yamri an takuna ila laka. Kata apa namanya pasukan ini apa namanya? Penjaganya kotanya atau polisi dan tentaranya ini beritahu, sungguhnya sekarang ada melewati negerimu seorang wanita yang tidak pantas kecuali untukmu. Di sini juga ada faedah bahwa keburukan seorang penguasa pemimpin itu berawal juga penyebabnya adalah kolega-kolega di sekitarnya yang juga jelek. Seandainya ini tentara-tentara ini memberitahu Nabi Fir'aun, tidak Fir'aun tentang istri Nabi orang, kan enggak, enggak melakukan apa-apa Fir'aun ini. Tapi karena memang orang-orang ini orang jelek juga, orang rusak juga, dia melakukan kezaliman, diberitahu oleh dia Fir'aun bahwa ada wanita lewat, ini yang sangat cantik, tidak tidak layak kecil untukmu. Jadi sebenarnya kerusakan-kerusakan itu pentingnya adalah, maka seorang pemimpin penting memilih julasa al khair. Memilih menteri-menteri, tentara-tentara adalah orang baik. Karena kalau orang buruk hanya akan memberikan masukan-masukan yang merusak. Kau lihat ini, Ya kan? Apa urusannya kalau dia tidak beritahu Fir'aun kan enggak? Fir'aun enggak tahu, lewat aja selamat aja dia. Tapi karena ini tentara ini ingin cari muka, ingin cari apa nama kedudukan, nah, dia lapor nih. Kan ini Fir'aun apa Nabi Ibrahim lewat di negeri Fir'aun kan enggak melakukan pemrotakan, enggak merusak apa-apa. Tapi karena ini juga dasarnya jelek pikirannya, intel-intelnya ini atau ini diberitahu Ah, ini ada wanita cantik lewat negerimu. Ya, yang sangat pantas bagimu katanya. Nah, akhirnya Firaun tergoda, dipanggil. Nah, ketika dipanggil Nabi Ibrahim berdoa. Juga Siti Sarah berdoa. Ya, agar Allah Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menjaga keluarganya, Siti Sarah juga Allah menjaganya. Sehingga setiap Firaun ini mau merabah, memegang Siti Sarah, itu kaku. Atau dia langsung apa istilahnya stroke, ya tiga kali sampai dia memohon ke Siti Sarah, tolong doakan agar Allah mengembalikan saya, biar saya tidak berjanji tidak akan mengganggumu sampai tiga kali akhirnya lah pengawal-pengawalnya itu oleh. Ini kalian tidak membawa manusia ke saya, ini yang kalian bawa setan ini katanya. Jadi karena Allah menjaga, ya ini juga kita lihat bagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim dan keluarganya dari kejahatan penguasa yang jahat ini. Ya, akhirnya tidak jadi dia ganggu Tisaro. Dan akhirnya diberi hadiah seorang budak perempuan namanya Hajar. Yang akhirnya setelah sampai di Palestina, ya karena Siti Saro terlambat punya anak, kemudian dia menghadiahkan budak perempuan yang diberi oleh Firaun tadi kepada Nabi Ibrahim menjadi istri Nabi Ibrahim, ya, sehingga dinikahi oleh Nabi Ibrahim dan melahirkan anak namanya Ismail. Nah, Kemudian ketika ketika Sarah ini cemburu kepada Siti Hajar, ya cemburu kepada Siti Hajar. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar pindah ke Mekah, tinggal di Mekah. Nah, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena ceritanya panjang tadi. Jadi, bagaimana kisah awal mula manusia tinggal di kota Mekah yang pertama adalah Nabi Ismail dan ibundanya. Nanti akan kisahnya air zam-zam, kemudian datang Bani Jurhum, mulailah masyarakat di situ beramai tinggal karena ada air, kemudian Nabi Ismail besar dewasa dan menikah dengan wanita Bani Jurhum. Insya Allah akan kita lanjutkan yaitu kisah Nabi Ismail ketika di apa dibawa pindah oleh ayahnya ya, dan ibunya Siti Hajar ke Mekah. Demikian dulu ya karena waktu membatasi kita. Itu kisah sedikit saja tadi ya kisah tentang uh, apa kisah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah lewat di negeri Mesir melewati apa pemerintahan Firaun. Itu beberapa pelajaran ya yang dapat kita ambil di sini itu wakan oleh salam fi di Irak ya sebelumnya Nabi Ibrahim itu dari Irak ini juga menunjukkan hijrah itu adalah sunanul ambiyah ya di mana Nabi Ibrahim ketika sudah tidak berhasil lagi berdakwah di negerinya di Irak di Babil ini bela pindah ke negeri Syam nah Apabila Alaih min kaum istilah terjadi berbagai peristiwa bersama kaumnya di negeri Irak atau di Babil itu, beliau pindah ke negeri Syam dan tinggal di sana dan sampai meninggal di negeri Syam di negeri Syam tersebut. Nanti kita akan lanjutkan kisah beliau bagaimana ya kisah Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim meninggalkan putra dan istrinya Hajar di kota Mekah atau kisah awal mula ya adanya manusia tinggal di kota Mekah Demikian wallahu a'lam bisawab. bihamdik, asyhadu anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.